Oke guys, ini Bang Fish baru aja sampai di kos-kosan tercinta Bang Fish di Boyolali ya. Dan ini ada kabar yang sangat buruk sekali. Karena apa? Karena ikan yang Bang Fish bawa dari Lampung, Cana Limbata Grade A, itu mati semua guys. Ya Allah, ini karena kempes di jalan Bang Fish benerin ya. Ini padahal airnya segini, ini mati semua. Saking panasnya udaranya di dalam mobil, sama pokoknya ini mati semua, gede-gede semua guys, mati semua, nggak ada yang bisa diselamatkan guys. Ini mati semua, hanya tersisa beberapa ekor ini, dan ini ada 5 ekor tapi udah hancur semua badannya guys. Ya Allah, pada sebagus-bagus ini loh guys, mati semua. Mau gimana lagi ya, bukan keinginan Bang Fish mati semua. Sebenarnya mau buat temen-temen udah pada pesen. Bang Fish capek, baru datang, baru sampai kos-kosan, baru buka unboxing, dan alhasil mati semua, dan tinggal beberapa biji, itu pun jelek-jelek, cuma jadi koleksi Bang Fish pribadi ini nanti. Nggak jadi review guys, sangat disayangkan. A few moments later, balik lagi bareng Bang Fish di sini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sobat ambiar AC. Selamat malam teman-temanku tercinta Bang Fish lovers, cocoknya suwek semua ya. Oke, sudah beberapa hari ini Bang Fish nggak upload video karena masih capek, baru perjalanan pulang dari Lampung. Kalian tahu sendiri, yang kemarin-kemarin Bang Fish itu kan, di video Bang Fish itu hunting Cana Limbata asli Lampung, super mantap jiwa, grade A, nyali itu pertop, dipancing, masuk akuarium, langsung flaring 15 menit tanpa harus kalian mengingu lama dulu atau memelihara lama dulu. Nah, kan tahu sendiri kan kontennya Bang Fish yang kemarin. Nah, di sini Bang Fish mau klarifikasi ya. Bang Fish itu mau klarifikasi, cana-cana limbata yang Bang Fish bawa dari Lampung, gede-gede super-super, itu mati semua guys, mati semua. Sebenarnya mau buat para teman-teman yang datang ke sini pasti nanti kasih satu gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi nonton di awal tadi ya, di video awal tadi, itu adalah Bang Fish unboxing pakai kardus styrofoam sedikit, terus udah hancur semua. Ada foto-fotonya juga, ini tak kasih tahu nih, foto-fotonya ini udah remuk semua, ajur. Karena apa? Karena di sana itu nggak ada styrofoam guys, jadi di Lampung itu nggak ada styrofoam. Bang Fish pakai kardus kasih styrofoam yang anak sekolah tuh, yang buat dinding itu loh, yang dibuat tulis-tulisan di dinding di sekolah-sekolah mading itu, tak kasih itu, udah belikan. Nah, sebenarnya untuk packingannya udah bener guys, itu Bang Fish pernah kirim-kirim ikan tuh kayak gitu, selamat semua. Nah, ini pertanyaannya karena apa? Karena suhu yang sangat panas sekali, dan suhu di dalam kardus itu kan nggak bisa stabil kayak di styrofoam, yang styrofoam gede itu. Jadi dia panas, dan di plenek-plenek atau ditibani waktu di travel tuh ditindih gitu loh guys ya. Sampai padahal mesinnya travelnya panas dari Lampung sampai sini sehari satu malam guys. Padahal yang kalian tahu di sinematik awal tadi Bang Fish buat itu adalah cana limbata yang dari Lampung, high fin, finnya itu kuning sekali, mental bagus. Tapi yang sangat disayangkan, yang Bang Fish bawa itu mati semua bro. Aduh, gak kuat tau. Catatkan supaya. Bukan apa sih sebenarnya guys ya, carinya ya, resiko Bang Fish nyari di dalam hutan seharian ya, bener-bener wah, jalannya susah, hancur pokoknya.
yang buat kalian yang belum nonton nanti bisa ditonton di video sebelumnya. Dan apa Bang Fis bawa ke Boyolali? Sudah kuat. Ya, itu aja. Nah, nanti next konten insya Allah Bang Fis jalan-jalan ke tempat-tempat para YouTuber yang terkenal-terkenal itu. Katanya, ya katanya teman-teman itu suruh Bang ke sana, Bang ke sini, Bang ke sini. Oke, habis ini Bang Fis mau jalan-jalan ke sana. Dan insya Allah semoga tidak diberikan halangan suatu apapun di next kontes di Malang kalau nggak salah ya. Di Malang Jawa Timur ada kontes Bang Fis ke sana. Buat teman-teman para subscriber Bang Fis yang ada di kota Malang khususnya atau Surabaya dan sekitarnya, saksikan nanti konten Bang Fis di sana dan ketemu Bang Fis ya, kita bercanda-bercanda di sana, sharing tukar pengalaman dan ilmu di sana. Oke, see you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.